Yo guys, balik lagi sama gue di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy. Oke guys, jadi pada video kali ini gue akan lanjutkan Minecraft Survival yang kemarin ya cuy. Nah, jadi gini cuy. Kemarin kan kita sempat berpetualang gitu dan kita menemukan sebuah village di desert. Nah, setelah itu guys, gue itu petualangan lagi guys di off cam. Ternyata di dekat sini itu ada biome jungle cuy. Nah, kalian juga bisa lihat di belakang gue itu ada bambu. Nah, itu saya dapetin dari jungle ya, bukan nge-cheat cuy, ingat. Dapet dari jungle, bukan nge-cheat. Oke. Nah, oke cuy. Jadi sekarang episode kali ini gue mau bikin rumah cuy. Nah, gue juga udah banyak mencari kayu, pokoknya ada berapa stack itu, 10 ada kayaknya, dan juga batu cuy, tapi batu cuma sedikit sih, 4 stack kayaknya. Ya udah cuy, tanpa lama-lama kita langsung aja bikin rumahnya ya cuy, let's go. Tapi sebelum itu, di sini gua mau menunjukkan sesuatu kepada kalian. Nah, jadi di sini itu gua ceritanya ini gua lagi mau mencari batu, cuy. Nah, jadi gua nyari batunya itu di gunung. Nah, kemudian gua itu menemukan sebuah gua. Nah, itu gua itu bikin gua penasaran banget, cuy. Kayak keren banget gitu, cuy, guanya. Ya udah gua masuk ke situ loh. Nah, setelah gua terangin, boom. Wah, ternyata ini adalah spawner, cuy. Ini beruntung banget gua ya, guys ya. Wah, ini spawner langsung aja nih gua jinakin ya spawnernya. Kemudian gua lihat chest-nya. Nah, isinya bangke. Tapi gak apa-apa, cuy. Yang penting kita dapat golden apple. Oke, cuy. Mungkin segitu aja yang gua tunjukin. Oke guys, saatnya kita memulai pekerjaan kita membangun rumah. Halo bambu. Oke, kita cek chest dulu ya. Nah, di sini gua mendapatkan banyak sekali barang dari petualangan yang kemarin. Nah, di sini saya juga masak batu untuk kita bikin rumah nanti. Nah, di sini gua dapat batu ya 4 stack kurang, dan juga wah, kayu guys. Gua dapat banyak banget kayu ya. Jadi gua cuma nebang-nebang kayu doang berapa hari ya? 3 hari ada, cuy. Wah, sih udah di sini kita ambil aja ya guys ya. Kayu dan batunya, cuy, untuk membangun rumah kita. Udah bangun, dan di sini gua berniat untuk bikin rumah di sana guys, di apa namanya, di biome swamp gitu. Nah, di sini gua mau ambil ini dulu nih, greenstone, karena itu sangat penting ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke tempat kita untuk membuat rumah. Jadi gua mau bikinnya itu di tengah-tengah. Yang pertama di sini gua mau bikin pondasinya dulu guys. Nah, jadi gua mau bikin pondasinya ya enggak terlalu besar sih, karena gua mau bikin rumahnya itu ya sedang lah, sedang, enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil, cuy. Akhirnya pondasinya udah selesai. Sekarang gua mau bikin lantainya, cuy. Jadi gua mau bikin lantainya itu pakai stone brick slab, karena menurut gua stone brick itu bagus banget, cuy, buat lantai sama andesit ya. Di sini gua juga bikin jalan buat depan rumah, dan di sini juga ada sedikit perubahan. Jadi gua naikkan dua blok karena yang tadinya itu nyentuh air gitu, kelihatan jelek guys.
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pekerjaan kita. Nah, jadi di sini gua itu bikin pilar. Tingginya kurang lebih 5 blok ke atas. Pilarnya udah selesai. Tadi gua habis ambil kasur dari tempat sebelumnya, gua pindahin ke sini, cuy. Karena biar kita tidak terlalu jauh gitu untuk tidur. Nah, jadi selanjutnya gue mau taruh seperti ini, guys. Biar kayak bangunan medieval gitu. Di sini gue juga bikin tempat untuk gue bikin tower, cuy. Nah, tapi sekarang gue mau bikin tembok dulu. Gue temboknya itu make log yang dikupas gitu, yang dipukul pakai kampak. Jadi ya seperti itu. Akhirnya tembok kita udah jadi, cuy. Nah, sekarang kita tinggal bikin jendelanya. Jendela sudah kubuat. Sekarang kita tinggal bikin lantai duanya, cuy. Di sini lantai duanya gua make spruce plank. Oke, lantai dua sudah jadi. Sekarang gua mau bikin tangga untuk kita naik ke lantai 2, cuy. Kemudian gua taruh tangganya di sini. Sekarang di sini kita bikin ruangan untuk lantai kedua. Jadi di sini gua bikin ketinggian 3 blok aja karena lantai 2 itu disambung sama atap, cuy. Oke, di sini gue udah menyelesaikan ruang kedua, tapi ini gue baru bikin kerangkanya. Di sini gue mau bikin atapnya dulu, cuy. Jadi gue bikin atapnya itu mau make stone brick, tapi gue pakainya itu di pinggir-pinggirannya aja. Nanti di tengahnya itu gue bikin pakai kayu. Di sini ada sedikit masalah karena sini kenapa tidak ngepas gitu. Lalu gua turun dan coba lihat, dan ternyata di situ ada blok yang kurang satu ke atas, jadi tidak pas gitu. Kemudian gua ke atas lagi dan gua betulin lagi. Akhirnya atapnya jadi juga, cuy. Gua perlu banyak otak untuk memikirkan gimana bentuknya, dan akhirnya ya jadi. Dan sekarang kita tinggal bikin atap buat tower kita. Nah, jadi di sini gua langsung ke atas untuk bikin atapnya, cuy. Jadi gue itu pengen bikin atap towernya itu bentuknya itu kerucut, cuy. Karena ya menurut gue lebih bagus kerucut, cuy, daripada kayak benteng gitu, cuy, kayak kotak-kotak gitu. Jadi gue make kerucut aja. Yus, akhirnya atap rumah kita sudah jadi dan juga atap tower kita. Nah, sekarang gue mau bikin dekorasi dari luar rumah kita, cuy. Karena biar kelihatan bagus aja dan tidak terlalu polos gitu. Jadi kita perlu dekorasi sedikit. Gue udah menyelesaikan dekorasi dari luar rumah. Ya, kurang lebih seperti ini, guys. Menurut kalian gimana, cuy? Bagus gak? Kalau menurut gue sih ya lumayan lah. Nah, ini dari belakangnya seperti ini, cuy. Dan dari samping kanan kita juga lihat seperti ini. Oke, jadi ya lumayan ya, cuy, ya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja, cuy. Kita dekorasi di dalam rumah. Gua paling suka nih dekorasi di dalam rumah. Jadi di sini gua mau bikin tempat pengapian, cuy.
seperti kalian lihat, gue mau bikin tempat pengapian di pojok ruangan karena biar tidak apa sih namanya, tidak memakan ruangan gitu cuy. Nah, di sini gue itu bikin pengapiannya itu agak susah cuy, karena gue gak pernah itu bikin tempat pengapian, palingan gue bikin kompor biasa ya. Jadi ya di sini gue agak kesulitan untuk membuat tempat pengapian gitu. Tapi gue berusaha biar sebagus mungkin gitu jadinya. Akhirnya gue menyelesaikan rumah kita sih. Dan dilihat dari luar seperti ini. Nanti gue tunjukin bagaimana di dalamnya sih. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Boom. Dan di sini ya ruangan kecil biasa. Dan gue juga kasih daun ya biar kelihatan seger aja. Dan ya ini adalah pengapian yang gue bikin lama banget sih. Kita naik ke atas. Di sini ada armor stand buat naruh armor. Dan juga di sini ada tempat buat belajar. Lalu di sini kasur cuy. Dan kita juga bisa melihat sunset dari sana. Wah, ini bagus banget sih menurut gua. Dan di sini juga ada balkon untuk kita menghirup udara segar gitu. Wah, indah sekali pemandangannya, guys. Wah. Oke cuy, jadi ya mungkin segini dulu ya video gue kali ini. Semoga aja ini bisa menghibur dan juga bermanfaat buat kalian cuy. Terima kasih udah menonton. Bye.